Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat eksperimen untuk mengkaji saiz bayang-bayang. Jadi di sini apa yang kita perlukan ialah lampu suluh, pita ukur. Pita ukur, okey. Kalau tak ada pita ukur, boleh juga kita gunakan pembaris. Okey, pen kita ataupun pensel kita gunakan untuk menanda. Okey, masking tape. Ini kita untuk kita tampal lah kita punya ukuran nanti. Kalau tak ada pun tak apa. Kita boleh guna cara yang lain. Okey, dan juga objek. Okey, pemilihan objek juga penting. Pastikan objek adalah objek legap. Kalau kita pilih objek yang sinar, jadi kejelasan bayang-bayang adalah tidak jelas. Okey, ataupun bayang-bayang yang tidak jelas akan terhasil. Okey, jadi kita perlu pilih objek legap. Contohnya objek legap speaker, okey, ataupun pen, okey. Ya, jadi apa-apa objek ataupun barang yang mudah didapati di rumah kamu. Okey, jadi untuk eksperimen yang kedua, kita nak lihat perubahan saiz bayang-bayang apabila jarak di antara skrin dan objek berubah. Okey, objek dengan sumber cahaya tidak berubah. Jadi untuk mudahkan macam tu, cikgu pukul 10-10 boleh je cikgu letak macam ni. Dia 10, 10 dan 10. Tapi untuk mudah, cikgu selektifkan dia pembaris dan juga apa sumber cahaya nanti. Okey, sekejap eh. Okey, cikgu ambil jarak dia ialah 10 cm. Okey. Cikgu tampal je. Okey, supaya kita mudah. Okey, 10 cm. Okey, kat situ. Okey. Jadi, ini kita letak tepi dulu. Ini jarak dia 10 cm. Objek dan sumber cahaya supaya dia tak berubah lah. Okey, jadi yang pertama kita setkan jarak antara skrin dan objek. Okey, jarak yang pertama cikgu nak ambil 20 cm, jarak yang kedua cikgu nak ambil 30 cm dan jarak yang ketiga cikgu nak ambil 40 cm. Okey, sebab kita dah ada pita ukur, cikgu pun dah tanda untuk eksperimen tadi. Okay, jadi cikgu cuma ukur balik menggunakan pembaris. Kalau awak ada pita ukur, tak perlu pun ukur. Jadi tak perlu ukur guna pembaris masa cikgu. Okey, jadi kita ukur daripada skrin, iaitu dinding ni skrin, kita ambil 20 cm. Okey, 20 cm. Okey, kemudian jarak yang kedua cikgu ambil 30 cm. Okey, 30 cm. Dan jarak yang ketiga, okay, sebabkan tadi dah 30, cikgu tambah je lagi 10. Okey, ni 30 tambah lagi 10. Okey, sini 40 cm. 40 cm. Okey, jadi kita nak lihat perubahan saiz bayang-bayang apabila jarak di antara skrin dan objek adalah berubah. Jadi kita letakkan objek pada 20 cm. Okey. Jadi kita tengok perubahan saiz bayang-bayang. Okey. Ini adalah bayang-bayang objek pada jarak 20 cm. Apa yang berlaku jika kita tambah. Okey, jarak antara skrin dan objek kita tambahkan kepada 30 cm. Okey, kita pergi pada 30 cm. Kalau perasan, jarak antara sumber cahaya dan objek tidak berubah. Yang berubah hanyalah jarak di antara skrin dan juga objek. Yang ni adalah kita panggil pemboleh ubah dimanipulasi. Maksudnya jarak di antara skrin dan objek adalah pemboleh ubah dimanipulasi, manakala jarak di antara
objek dan sumber cahaya adalah pemboleh ubah dimalarkan. Jadi apa yang kita nak lihat adalah saiz bayang-bayang. Saiz bayang-bayang adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ini saiz bayang-bayang pada jarak 30 cm. Okey, kemudian kita pergi pada jarak 40 cm. Apa yang berlaku? Saiz bayang-bayang semakin bertambah. Okey, jika jarak berkurangan, okay, kita kira-kira sikit. Okey, jika jarak berkurang, maka saiz bayang-bayang juga berkurang. Okey. Okey, di situ. Saiz bayang-bayang berkurang. Okey, untuk senang kita tandalah sekejap. Okey, ini saiz bayang-bayang pada 20 cm. Okey, cuba tanda kat sini. Ini 20 cm. Kemudian pada jarak 30 cm. Okey, ni 30 cm. Okey, cuba tanda sikit je. 30 cm. Kemudian saiz bayang-bayang pada jarak 40 cm. Okey, 40 cm. Okey, itu adalah saiz bayang-bayang pada 40 cm. Kita boleh je nak tulis kat sini kalau nak tulis pun. Ini pada jarak 20. Ini pada jarak 30. Ini pada jarak 40. Maksudnya jika jarak di antara skrin dan objek bertambah, maka saiz bayang-bayang juga bertambah. Jika jarak di antara skrin dan objek berkurang, maka saiz bayang-bayang juga berkurang. Jadi cikgu harap awak boleh jawab soalan-soalan dalam nota yang cikgu berikan dan boleh buat eksperimen ni nanti. Okey, terima kasih.